ala sayyidina Muhammadin timbil qulubi wa dawaiha wa hafiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa mudah-mudahan dengan adanya selawat tersebut orang-orang yang sedang sakit diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin para santri yang kami cintai, berdirinya saya di sini akan membawakan tiga pilar. Pilar yang kesatu adalah orang-orang Yahudi menghancurkan dari yang namanya agama akidah. Pilar kedua, orang-orang Yahudi dan Nasrani menghancurkan orang-orang Islam dari segi ekonomi. Yang ketiganya, orang-orang Yahudi menghancurkan agama Islam di dalam segi pakaian. Hadirin rahimakumullah, pada malam yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala ini, orang-orang Yahudi dari zaman dahulu sampai sekarang memerangi umat Islam tidak ada henti-hentinya, sampai mereka memerangi umat-umat Islam sampai akhir kelak nanti. Dan kita sebagai umat Islam harus mengingat, harus ingat bahwasanya mereka akan menghancurkan umat Islam sedikit demi sedikit. Maupun itu dihancurkan di dalam segi teknologi, segi ekonomi, dan budaya mereka hancurkan. Tujuannya mereka ingin menghancurkan agama Islam. Seperti itu. Hadirin rahimakumullah. Tadi yang kesatu apa? Yang kesatu adalah mereka orang-orang Yahudi menghancurkan akidah. Banyak orang-orang di luar sana, begitupun kita semua adalah orang-orang akibat dari kerusakan akidah. Mereka menghancurkan umat Islam dengan pola pikir mereka, supaya mereka, supaya kita mengikuti kepada pemikiran mereka. Yang kedua, mereka menghancurkan ekonomi umat Islam. Ekonomi umat Islam hari ini, orang-orang Islam tidak boleh berjualan di satu pasar. Maka dari itu, umat Islam harus sedih dengan keadaan ini. Disinilah umat Islam harus banyak-banyak berpikir dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
diridhai makhluk Allah. Mungkin kesimpulannya, orang-orang Yahudi tidak akan rela, dan orang-orang Yahudi tidak akan henti-hentinya sampai manusia mengikuti kepada milah-milah mereka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah kata, John Lennon pernah berkata, tiada manusia yang mendapat, tidak ada manusia yang mendapatkan kesuksesan melainkan diawali dengan kegagalan. Maka jadikanlah kegagalan satu batu loncatan untuk meraih kesuksesan. Beralih dalam bilang bahasa kutub, kita panggil nama undi tampil ketiga dengan nama peserta saudari Salsa Bila. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Jadi kesimpulan anak ieu,
halal make kana sakabeh wawadahan anu suci dina sakbasaba jenis kajaba wawadahan anu dijena tina emas jeung perak. Terus haram bae orang wae kata wawadahan teh lamun wae wawadah dipakena teh kalawan teu aya madarat eta. Terus deui haram makena wawadahan anu disipu tina emas atawa perak. Tapi eta ge lamun wae loba sipuhanana. Jeung deui dikeun aya hukum kana eta wawadahan teh cara diasokeun anak kana untuk pertanyaan yang kedua, coba Anda tertib lapan atau haratu dari kauluhu jami'ul mawa'ini atau haratu. Mawa'ini tertibnya jadi mudhof atau haratu. Atau haratu tertibnya jadi sifat tina mausuf lapan mawa'ini. Kulantaran mausuf na tingkat JR, maka sifat mage tingkat JR, alama JR na kuka sulah sabab kalimana isi mufrad. Segatna isim fa'il, kaluaran sulasi mujarod, batka hiji. Toharo ya turu, parwa tohirun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah kata dari Mang Mukti. Lafiz tiarillah yaji umun tasil, ida taat ta'ay yaji amat tasil. Ketika ada dua pilihan dari umat tasil dan umun tasil, maka dahulukanlah dari umat tasil. Maka dari itu, ketika ada pacar di rumah yang menantimu, maka dahulukanlah diriku yang ada di pesantren yang ada di pesantren menantimu.